Pakcik dah terkencing ke? Ya. Awak bawa anjing ni? Bukan pakcik. Tapi siapa yang kencing bawa anjing ni pakcik? Mungkin kucing. Kucing? Apa kena jadi dengan kamu ni? Daripada pagi ke malam, malam ke pagi asyik main game. Aku hantar kau pergi sekolah, kau tak belajar. Aku hantar pergi sekolah, kau lagi. Cubalah kau tengok akak-akak abang kau tu. Semua dah berjaya, semua ada kejaya. Yang kau ni nak jadi apa? Menyusahkan aku aja. Nak jadi apa? Anak tak guna. Abang, sudah-sudahlah tu bang. Jangan marahkan anak. Anak kita ni dah besar, bang. Janganlah bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Abang tu ada darah tinggi. Ah, dah lah tu, bang. Jomlah kita pergi solat. Eh, rasa rindu pula dekat anak-anak aku yang jauh ni. Apalah khabarnya diorang, ya? Cubalah call Kak Long ni ada ke tak ni. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Abang, abang ni kenapa? Saya call anak-anak kita, semua tak nak menjawab. Saya tak tahulah, dia tak sayang kita agaknya. Abang, anak-anak kita ni semua dah besar panjang, bang. Diorang semua ada kejaya. Mungkin anak kita sibuk, bang. Nanti diorang akan balik juga ke sini. Yelah tu. Entah-entah agaknya diorang dah lupa dengan kita ni. Ayah, ku kirimkan doa. Semoga Ijat! Ijat! Apa? Eh, Abah! Kenapa? Ni! Astagfirullahaladzim! Abah! Hingga Abah meletup dah hina. Abah tak terlalu. Rasa dah ni pinggang. Ya Allah, Abah. Astagfirullahaladzim. Jomlah kita pergi ke rawatan Abah. Jomlah bawa dah Abah ke sana. Okey. Adik mimpi Abah. Okey, bila. Pakcik dah terkencing ke? Ya. Awak bawa anjing ni? Bukan pakcik. Tapi siapa yang kencing bawa anjing ni pakcik? Mungkin kucing. Kucing? Ya. Alah, selalu macam ni. Ini pakcik. Bangun. Saya. Kita nak buat transferring. Pakcik bangun. Pakcik jangan lembekkan pinggang sangat pakcik. Ya. Pakcik sakit pinggang ke? Ya. Pakcik ambil kotak meletup. Pakcik datang dengan siapa? Pakcik baring. Anak pakcik ni. Anak pakcik eh? Anak. Anak saya ni ramai. Semua berjaya semua. Tapi tak boleh harap saya sakit ni sebab seorang pun tak nak balik. Tapi yang kat rumah tu lah yang saya selalu marah tu lah yang datang tolong saya ni. Okey, dia macam ni pakcik. Dalam kehidupan kita ini, kita sebagai orang tua, kita tak boleh nak marah. Sekiranya dalam rumah kita ada anak yang kurang pandai, yang tak ada kerja kerana disebabkan orang itulah yang saya selalu jumpa yang berbakti kepada orang tua. Jika ada anak kita 10 orang, ada 2-3 orang tu macam biasa-biasa, kerja tak tinggi, belajar tidak pandai, tapi itu yang selalu berkhidmat kepada kita. Jadi Allah buat benda ni cantik. Memang saya dah jumpa selalu macam tu.
Jadi untuk ibu bapa, sebenarnya kalau ada seorang dua anak yang agak tak boleh pergi jauh, tak apa. Yang penting bagi semangat agar dia boleh hidup, kerana rezeki itu di tangan Allah. Itulah saya selalu jumpa pakcik. Ya, ya betul itu. Sakit pinggang pakcik? Ya, sakit pinggang. Ya. Allah. Nak, jangan wrestling.